Terima kasih Anda masih bersama kami. Sidang lanjutan kecelakaan maut Vanessa Angel dan suami kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Agenda sidang pembacaan pledoi dari terdakwa Tubagus Jody. Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Jody berharap vonis yang dijatuhkan kepadanya lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara. Alasannya, ia telah menyesal atas perbuatannya yang berakibat fatal. Selain itu, ia merupakan tulang punggung keluarga. Saya meminta keringanan untuk putusan saya, putusan saya.